dia ini cave diving. Jadi instruktur perempuan cave diving pertama di Indonesia. Cavern dive pertama. Ya, 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 ya. Hmm. Instruktur pertama. Berarti apa di dalam goa? Di dalam goa ada biasa ada aliran air gitu ya? Goanya kalau yang ada isi airnya itu bisa diselami. Terus keluarnya gimana teh? Balik lagi ke situ. Balik lagi. Bukannya lubangnya kayak ada yang lubangnya kecil-kecil gitu? Iya. Itu bisa mas. Bakirannya pernah. Mesti hati-hati takut enggak bisa keluar. Berenang. Hah? Pas naik tembok. Wah, mentok. Dia berenang di laut bukan di got. Di laut. Tapi kan gua benar, Kev. Gua ya. Di laut ada tembok. Pendek ini. Pendek tapi. Mana ada laut ada temboknya? Mana-mana. Biarin. Langit-langit goa maksudnya? Iya, begitu. Iya, bukan tembok. Langit-langit goa beda sama tembok. Iya, segini nih. Jadi begitu nongol, ya kena tembok masuk lagi. Gitu. Kan tembok itu dari... Gak pernah kan? Terus sampai kayak gitu. Satu meter dari situ ada tukang lagi ngaci, gitu. Tapi basah terus dong. Tapi saya suka loh wanita-wanita yang sport begini. Itu artinya apa ya? Dia mempunyai energi positif dan hormon endorfin. Hormon endorfin, iya. Gitu. Hormon apa tuh, Pak? Yang nyangkut, nyangkut lu. Gua ngeri dia jatuh. Yang di endorse-endorse gitu. Bukan di endorse-endorse. Kenyamanan. Nyamanan. Sekarang gua tanya lu di endorse nyaman enggak? Nyaman. Lah ya udah, apa salahnya sih? Iya. Ya udah, berarti pernah enggak ngalamin kejadian menegangkan pada saat itu, diving? Itu, gua maksud gua tuh itu. Kan begini tegang, tok ya tembok. Tegang. Itu bukan tegang. Diving ini nyari tempat ada temboknya gimana? Maksudnya komandan karang gitu atau apa gitu? Pendek kan A, pendek dia Sion. Iya, ayo yang ngerti nih. Ya tapi kan di dalam laut ada tembok. Dia lupa, dia lupa. Emang di laut gak ada tembok? Enggak. Karang. Iya tapi kalau kan bapak pimpinan ya Pak ya? Iya. Maksudnya tembok karangnya tuh membentuk ikutin. Tembok, ada yang wall gitu karang. Iya, ya, wall. Ya benar. Ada tembok. Ada es krim di dalam laut. Wow. Oh, iya, awalnya banyak gitu. Ya, apa tadi pertanyaan kamu? Menyeramkan. Ya, ada yang menegangkan enggak pada saat diving? Pengalaman yang paling serem. Paling terakhir aja sih sebenarnya waktu di Filipina kemarin. Kan nyelamin kejadian apa teh? Bangke kapal, wreck gitu. Bekas dibom, itu kapal punya Jepang, dibom sama Amerika. Bukan Bu Susi yang nenggelamin. Belum ada Bu Susi. Belum ada. Nenggelamkan. Bekas perang dunia kedua, jadi otomatis kan memang banyak orang korban di situ ya. Terus? Terutama orang Jepang. Ya, ambience. Terus, belum. Mata Edo mau kemana? Udah merahin, gak ada apa. Itu dalam banget ya? Kaget. Yang itu kapalnya nggak terlalu sih, 30 lah. Terus kamu seremnya kenapa ngelihat kapal kamu? Di dalam situ nggak serem, cuma emang rada-rada ada rasa gimana gitu. Ada setan berarti ya tadi di laut tuh? Ya nggak mau bilang setan sih ya. Nggak mau bilang apa-apa lah, cuma pas ngelihat video gitu, kok ada suara. Biasanya kalau di air nggak ada setan yuk. Kayak orang bergumam gitu. Adanya bulatan. Ya benar. Berarti kalau diving itu lebih senang exploring atau nyari kayak ikan mola gitu atau diving ya pasti ya, tahu-tahuan nih. Pernah. Oh, pernah. Di kotak penalti tapi. Oh, beda begini. Aku pernah diving. Pernah. Mm-hmm. Di dimana, ini Pak? Di daerah Pondok Indah tuh ada hotel kolam renangnya kan lumayan 3 meter. Itu enggak diving, itu nyelam. Latihan. Di situ. Ya, di diving. Di kolam Pondok Indah kan cuma 180 paling. Enggak ada yang di apartemennya. Ada 3 meter. Apartemen 3 meter. Pakai alat. Alat apa? Latihannya. Alat masak. Ada snorkel yang buat free dive kan pakai snorkel doang. Gua pakai tabung di belakang begini nih, pakai begituan. Tabung oksigen. Tabung gorengan. Jadi komandan pakai tabung. Nih, pakai begini, tabung. Nah, di sebelah mama sama kompor gas. Bukan. Bukan. Kan tabung gak? Kan yang, ya gue pakai tabung. Tabung apa? Tabungan dana pensiun. Ya tabung gas dong. Parah mulu. Ini nanya gak? Iya lu, bener. Selem nih pakai tabung, selem lah. Iya. Sabar. Itu isinya bukan oksigen. Itu ada nitrogen isinya. Yang kita isep waktu lagi nyelam. Iya. Pak komandan waktu itu isinya apa? Nitrogen. Isinya? Iya. Pulsa kalau gak salah. Parah dulu, parah. Kalian gak ngerti.
Ya mendingan tanya ke Kirana. Iya, Kirana. Isinya apa kalau tabung? Gua malas ngomong sama dia. Ya isinya apa? Udara sama kayak kita sekarang ini. Udara kan? Oksigen, nitrogen. Oh, oksigen sama nitrogen. Nitrogen bukan pulsa. Isinya pulsa. Tapi saya bilang begitu, nitrogen. Ya kalau nanya-nanya dulu. Bukan kalau isinya pulsa dia mau disedot harus dikerok dulu. Lama. Iya. Lah tadi kan di dalam bunyi nit nit. Enggak ada. Elah. Jawabannya tidak masuk akal ya, Yuk? Iya, tidak masuk. Parah banget. Ya, arti. Nah, itu kan pada alat itu tuh. Apa? Yang dimasukin ke mulut tuh. Ah, itu apa? Selang. Apa namanya? Sedotan limun. Apa namanya apa Kirana? Itu namanya apa? Regulator. 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 Sedotan limun gimana? Oh iya. Yang dicari. Kalau mau lanjut lagi bisa sama saya udah bisa ngajar sekarang. Boleh dong? Bisa, ya. Ngajarin saya? Iya. Bapak dulu pakai bajunya waktunya lo baju apaan? Baju kebaya. Tanya lah dong. Orang gue nanya ya. Kasih lihat. Marah. Masa jalan pakai kebaya? Masuk akal. Ih, ngapain kebaya-kebaya di bawah laut terima tamu? Iya. Mau jadi pagar ayu. Iya tuh. Kirana, kamu saya bebasin asal bantu saya. Ini saya dikeroyok. Gak bisa gitu dong. Orang komandan yang gak ngerti gak paham. Kalau komandan paham berarti tahu itu regulator. Gak usah gitu, gue udah ada buktinya. Gue pernah ada fotonya gue kasih tar. Timbang foto doang di Photoshop juga aman. Oh benar. Ya itu begitu. Ada fotonya. Komandan pernah diving? Pernah, ada fotonya. Gue tuh ke dalam ketemu kapal selam gak? Ya orang di kolam renang masih ada kapal selam. Saya ke tempat pempek aja ketemu kapal selam. Yeah. Enggak percaya? Enggak, besok gue bawa fotonya. Jangan, hari Kamis aja mendingan. Kenapa? Gak ada syuting. Emang sempet foto di dalam laut? Foto gue. Foto apaan? Endoskopi. Parah. Asam lambung. Berarti asam lambung itu. Asam lambung. Udah gini. Ikut aja. Sini. Saya udah ini. Yang bawa. Saya aja udah kalian ceritanya. Gak bisa ceritanya. Saya. Ceritanya gak gitu. Enggak, udah kalian ngomongin nyelamannya saya sama dia. Gak bisa. Ini ceritanya. Gak bisa. Pagi. Emang skripnya gak gitu. Iya. Gak omannya sih juga aja. Gak apa-apa. Omannya duduk. Ini dia marah sama kita bertiga nih. Ya. Duduk dulu dah. Kita gak gitu lagi janji. Ya udah, udah. Iya. Emang iya. Iya. Iya nih. Wendy, janji ya. Oke ya, janji. Janji, oke kita gak gitu lagi. Janji, awas. Bawa. Tapi latihan waktu itu berapa bulan? Masih aja lu nanya latihan. Ayo. Ayo. Kecil banget sih.